tidak ada kemauan, seolah ada jalannya. Karena UMKM yang ada di Kabupaten Pasir ini masih banyak yang belum terdaftar. Sebenarnya tadi saya bincang-bincang dengan Kepala Dinas Dikringkapu, ada 41 ribu UMKM yang tersebar di Kabupaten Pasir. Jadi kalau cari 1.200, jangan ya. Saya suka cara Ketua PPG di Kabupaten Pasir ini. Dia selalu memberikan motivasi. Karena sesuatu organisasi itu tanpa ruh, tanpa motivasi, tidak akan jalan. Jadi kita memang perlu mencari pemimpin yang punya semangat, gelora, dan motivasi yang tinggi untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Pasir. Selamat Ibu Sinta. Mudah-mudahan ke depan terus bersinergi dengan program Pasir Mas, sehingga program Pasir Mas, program yang maju, adil dan sejahtera bisa terrealisasi di Kabupaten Pasir di masa kepemimpinan kami berdua. Karena kami berdua ingin meninggalkan kenangan yang indah untuk masyarakat Kabupaten Pasir dengan program-program pembangunan yang ada dalam misi-misi.